Ya, dalam pada itu beliau memaklumkan 1.5 juta keluarga Malaysia disasar membuat saringan kesihatan menerusi inisiatif saringan kesihatan kebangsaan tahun ini. Fokus diberi kepada individu berusia 40 tahun ke atas dan tidak pernah melakukan ujian saringan kesihatan. Yang berusia 40 tahun ke atas yang belum pernah melakukan saringan kesihatan, untuk mereka melaksanakan saringan kesihatan pada tahun ini sebelum akhir tahun ini. Rakan strategik daripada sektor swasta yang menawarkan pakej saringan rangsangan dengan diskaun dalam fasa kedua akan ditambah.